Stunting atau pertumbuhan terhambat pada anak merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Satu, kekurangan gizi. Anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama protein, zat besi, vitamin A, vitamin D, dan kalsium, berisiko mengalami pertumbuhan terhambat. 2. Kurangnya asupan protein. Protein esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Kurangnya asupan protein dapat menghambat pertumbuhan anak. 3. Kurangnya konsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan kaya akan serat, vitamin, dan mineral penting. Kurangnya konsumsi sayuran dan buah-buahan menyebabkan menghambat pertumbuhan optimal. 4. Konsumsi gula dan lemak berlebih. Makanan tinggi gula dan lemak berlebih menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas pada anak. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan dan meningkatkan risiko stunting. 5. Makanan cepat saji dan junk food. Makanan cepat saji dan junk food cenderung rendah gizi dan tinggi lemak serta gula. Konsumsi berlebihan makanan ini menghambat pertumbuhan anak dan berkontribusi pada stunting.